Cyril Roult, tak banyak yang mengenal nama pemain Perancis yang satu ini. Tapi jangan salah, Cyril yang pernah bermain di klub Marseille punya cerita unik dalam karirnya yang kini menjadikannya sebagai salah satu pesepak bola terkenal di dunia, lantaran Cyril memiliki rekor yang belum terpecahkan sebagai pemain yang mengoleksi kartu merah terbanyak di dunia dengan jumlah 19 kartu merah pada awal abad ke-21.